问什么啦，当真。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Tachihau. Di sini kita nge-vlog di bulan 1 tanggal 1 tahun 2022. Selamat tahun baru, teman-teman. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Dan di sini saya juga tahun baru enggak kemana-mana, rebahan aja, nyantai-nyantai menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Ini penampakan dapur, tadi habis masak. Tuh, makan siang ini. Sayur ini enggak tahu apa masakan Cina gitu ya. Terus ini daging sapi yang aku tumis doang. Ini daging sapi sambal matah gitu. Terus ini telur dadar kering. Dan makan siangnya cukup segini. Jadi di tanggal 1 ini, di awal tahun ini, kita tuh bangun tidur, sarapan. Habis sarapan tidur lagi. Terus bangun lagi, masak-masak, makan, ntar tidur lagi. Ini setrikaan numpuk. Terus masih tidur. Terus anak aja masih pakai pampers, belum aku gantiin karena habis kita sarapan tuh langsung bener-bener tidur lagi. Jadi anteng banget mak bapaknya tidur tuh. Dia mainan sendiri. Papa pindah ke sana. Kan kau sih sana hot sepan. Nah ini kamar mandinya juga berantakan, apalagi ini kaca-kaca ini udah lama banget nggak dibersihin. Aku mau bersihin juga kan lagi hamil, takut si cairan kaca itu bikin perut nggak enak gitu ya, apalagi baunya itu tajam banget. Tempat dandan aku juga berantakan kan semuanya. Udahlah, pokoknya kalau lagi hamil itu yang penting nomor satu kondisi ya, jangan sampai kecapean banget gitu. Kalau lagi fit ya kita beres-beres, kalau enggak ya enggak. Jadi anak lanangku tidur lagi habis makan siang. Tidur lagi tuh nikmatnya. Jadi kemarin itu janjinya itu waktu tanggal 31 Desember kemarin dia janjinya mau beres-beres rumah, dan nyatanya tidur lagi, tidur bangun makan, habis sarapan tidur lagi, terus bangun lagi makan siang, tidur lagi. Cucian numpuk nih, aku mau kasih lihat nih. Cucian bersih. Ini sampah daur ulang, belum aku buang. Terus ini cucian kotor. Nyuci dulu, terus ntar mau lanjut nyetrika. Oke, lanjut. Kita lempitin baju. Habis dilempitin mungkin langsung setrika biar enak enggak numpuk-numpuk kerjaan. Sekarang kita mau nyetrika dulu ya. Yeay, alhamdulillah selesai. Mau liatin tuh. Baju tidur anakku, baju jalan-jalannya. Ini baju aku, celana. Ini seragam suami aku. Nah ini yang tidur seharian udah bangun sama si Nunun juga udah bangun. Kita mau makan malam. Jadi malam ini aku putusin gak masak karena udah capek nyetrika. Jadi ya belilah di luar. Ini jadi
Supnya itu gratis, ambil sepuasnya, sama air minumnya juga gratis. Ini pembukaan. Dapat roti juga, mama, satu orang satu pembukaannya. Ini daging apa, kambing? Itu daging sapi. Daging itu apa sih? Mari kita makan. Oke, jadi gak habis makannya, cuman beberapa suap doang mie-nya. Dagingnya juga dikasih ke suami satu. Kata suami bilangnya iya, karena udah terbiasa makan yang lebih enak. Makan yang biasa jadi hambar. Okay guys, kita sekarang lagi di Costco. Jadi mau belanja pampers. Aku ngingetin suami buat jangan banyak-banyak beli barang. Dia suka hilaf kalau masuk ke sini nih. Pasti ngehabisin 5 juta mah masuk. Nah, di sini gold juga ada tuh, Ma. Diamond.我想要那生日的时候拿到一个也有便宜的两万包而已你还要钱哦我要买啊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 我
cek ke Calvin Klein. Banyak lah. Semuanya grosir, lebih murah tapi asli. Sepatu-sepatu semua ada. Jadi benar-benar yang penting duit banyak deh. Kalau di Indo kan kadang mahal juga ya kalau yang asli, terus banyak yang KW juga. Kalau di sini tuh gampang cari-cari yang asli. Oke, waktunya kita bayar. Habis berapa ya? Ini sebenarnya nggak banyak belanjaannya dari yang biasa-biasanya. Karena kita kesini cuma butuh tisu sama Pampersnya Shakila doang. Nah, kebetulan banget karena tahun baru, si Pampers yang model celana itu benar-benar udah kehabisan. Mau itu ukuran S, M, L, XL semuanya udah habis. Karena orang-orang sini tuh suka banget yang namanya ngeborong-borong belanjaan gitu, Mak. Entah itu makanan, entah itu Pampers-Pampers atau apa gitu. Dan kebetulan semua stok-stok makanan ataupun daging-dagingan semua di kulkas itu udah penuh banget. Jadi aku ngingetin suami buat jangan terlalu banyak-banyak beli makanan-makanan ataupun daging-dagingan, karena emang udah kulkas itu udah beneran gak muat buat makanan, sampai kadang liatnya aja kenyang gitu. Yeay, akhirnya kita udah selesai, Mam, belanjanya, dan cuman habis 4.500 NT. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngeliat, yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Yang belum subscribe, silakan bantu subscribe. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. See you next video.